Mantap, guys. 3, 2, 1, stop! Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel Barok Farisco. Kali ini kita sudah check out dari Hotel Kontena dan ini akan menuju ke Honda Bikers Day. Tapi sebelum ke Honda Bikers Day, nanti kita diajak berwisata dulu. Kemana? Ikutin saja video ini. Oke. Kita gas. Ini kita mau berwisata dulu, jadi mau makan terus ke air terjun Coban Putri. Habis itu makan lagi. Soalnya nunggu rombongan vlogger-vlogger yang nasional. Nanti kita gabung bareng mereka. Sambil nunggu kita keliling-keliling sambil berwisata. Oke, ikutin terus. Jangan lupa subscribe. Kita sudah sampai di Bakso Arif. Jadi kita akan makan bakso di sini. Sebenarnya tadi udah sarapan sih, tapi ini kita makan lagi. Mantap lah udah. Bakso Arif 354. Lokasinya di Jalan Diponegoro 222, Kota Batu. Oke, kita makan. Jadi ini baksonya kita milih sendiri ya, mau bakso yang mana, terus pakai topping apa, terserah kita. Oke, kita mau makan dulu, habis itu lanjut gas ke air terjun. Oke guys, kita sudah selesai makan bakso Arif. Kita akan menuju ke air terjun Coban Putri. Jaraknya nggak begitu jauh dari tempat kita makan bakso tadi. Ya nggak jauh, nggak dekat lah. Oke guys, ini sudah dekat di depan pintu masuknya. Nih, kita belok ke kanan. Ini ada tulisan Coban Putri. Jalannya sedikit off-road ini. Di sini paving, nanti di depan off-road. Jadi tanah, ini dia. Jalannya tanah off-road. Tanah batu-batuan. Cocok lah untuk adventure motor ini. Kita mau parkir, habis itu kita masuk. Oke, stay tune. Oke guys, kita sudah sampai di Coban Putri menggunakan CB150X. Oke, langsung saja kita naik. Jalannya naik. Apa nih Mas Bayu? Action terus apa ini dong? Gowo. Kita naik ke Coban Putri terlebih dahulu sebelum menuju ke Honda Bikers. Rambutku kacau. Biarin lah. Ben. Di sini ada area camping.
atau camping ground. Masuk YouTube. Ada yang camping. Banyak nih, sini juga ada. Tadi jalannya off-road. Ini guys, air terjunnya. Ada dua. Ini pendek, ini yang tinggi. Coba turun. Iya. Di bocil bocil pada renang. Ini juga bisa buat camping. Camping ground juga. Lebih dekat. Putrinya di mana? Putrinya di mana? Di atas lagi mandi. Kita coba naik ke rumah pohon. Ini apa? Dari atas ini, dari atas pohon ini. Ini pohon dibuat pakai bordes. Mantap guys. Oke guys, kita sudah puas main di Coban Putri. Kita lanjut keluar dan di sini ada sungai. Kita mau foto-foto. Fotonya sudah terupload di Instagram Barok Farisco. Jangan lupa follow Instagram, TikTok juga. Kita akan lanjut perjalanan menuju ke Honda Bikers. Tapi nanti kita mampir dulu untuk istirahat dan makan sembari menunggu teman-teman vlogger-vlogger nasional. Oke guys, kita sudah masuk di Kota Malang. Ini jalannya cukup macet ya. Macet, panas. Ikuti terus video ini. Nanti ada Happy Asmara juga. Jangan lupa
subscribe, follow Instagram @barokfarisco 0305, TikTok juga sama ID-nya. Oke, thank you. Karena hari ini hari Sabtu, jadi jalannya macet ya, padat ini. Macet, sama di Solo juga kalau hari Sabtu Minggu, pasti macet seperti ini. Oke, kita sudah sampai. Kita mau makan di sini, istirahat, kemudian sholat. Habis itu kita akan bergabung dengan teman-teman blogger-blogger nasional. Kita makan dulu. Oke guys, kita sudah bergabung dengan teman-teman blogger-blogger nasional. Dan kita akan masuk ke lapangan Rampal, tempat Honda Biker Day berlangsung. Ini teman-teman blogger dan vlogger nasional. Ada Iwan Banaran, Akang MV, Blue Rizky, Bobby Stan Rider, dan Afif Toha. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita masuk dulu. Kita masuk jalur VIP ya. Oke, kita sudah berada di dalam dan kita akan parkir dulu. Habis itu kita jalan-jalan ke venue. Ada apa saja di Honda Biker Day 2023 Malang. Oke, aku mau parkir dulu. Oke guys, kita sudah berada di lapangan Rampal Kota Malang, tempat Honda Biker Day berlangsung. Dan ada apa saja di Honda Biker Day Malang tahun ini 2023? Ikuti terus video ini. Kita akan lihat ada apa saja di sini untuk panggungnya. Happy Asmara perform nanti di sini. Di sini ada venue Big Bag Area. Ini untuk yang pengguna Big Bag berkumpulnya berada di sini. Honda Modif Kones Final Battle. Jadi ini yang skala nasional. Kalau yang bulan lalu aku posting di short YouTube itu skala provinsi. Ini ada racing style, jadi konsep ini drag Honda CB150X yang sudah dimodifikasi. Ini juga CB150X, CB150X. Ini kelas community touring. Ini suspensinya sudah warna hitam, nggak tahu diganti atau di repaint warna hitam full box, full manier. Ini kayaknya Honda Win, Honda Win keren. Honda Vario 160, ini juga Vario 160. Ini ada CB yang full kuningan.
Kalau ini keren sih, nggak karat-karatan. Ini yang 902 karat, keren, full karbon, keren. Sini ada Akang MP dan Bro Rizky. Ini basic mesin Megapro atau Versen. Terus di sini ada CB150R. Ini bercabang ya. Silindernya bercabang. Ini ada Street Fighter CBR250RR yang di modif jadi Street Fighter. Terus di sana ada CB150R naked, ada CRF juga. Di sini ada Street Cup yang kaki-kakinya sudah big, jadi tapak lebar ini. Spesial modifikatornya adalah Atenka Cross. Deg-degan guys.